بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sekarang ni Ustaz akan terangkan berkenaan tentang iaitu hukum bacaan yang pertama di dalam hukum nun mati ataupun nun sukun dan tanwin, iaitu adalah hukum bacaan izhar khalqi. Okey, kita kena tahu apa tu izhar khalqi. Jadi kita sebut izhar khalqi, jadi kita faham tak, kita tahu tak, kita kenal tak apa itu izhar khalqi. Jadi hari ini Ustaz akan terangkan berkenaan dengan hukum bacaan izhar khalqi. Jadi yang pertama kita kena tahu apa makna izhar. Menurut bahasa adalah menyatakan sesuatu. Menyatakan sesuatu, kena ingat. Izhar menurut bahasa adalah menyatakan sesuatu. Kemudian menurut istilah tajwid, maknanya menurut istilah tajwid ni dia maknanya adalah makna di dalam ilmu tajwid, atau dia punya istilah dia. Yang tadi bahasa ni yang umum, yang umum. Bila istilah makna di dalam ilmu tajwid, iaitu melafazkan setiap huruf bertanda nun, bertanda nun dari mahrajnya tanpa dengung pada pertemuan dengan huruf izhar. Maknanya kat sini yang kita faham adalah bila mana huruf nun mati ataupun nun sukun bertemu dengan huruf izhar, dan hendaklah kita baca tanpa dengung, iaitu kita kena baca dengan jelas, kita kena baca dengan nyata dan terang. Kena faham kat situ, jelas, nyata dan terang. Bukannya terang kita terang baca, terang bacaan dia, terang lafaz dia, terang sebutan dia. Kat situ, itu yang dikatakan menyatakan sesuatu dengan jelas, nyata dan terang. Okey, apa dia huruf-huruf izhar? Jadi kita nak tahu nun mati bertemu dengan huruf izhar. Jadi kita nak tahu apa dia huruf izhar ni, kan? Okey, yang pertama huruf izhar adalah hamzah. Kemudian yang kedua ha. Yang ketiga ha. Yang keempat kha. Yang kelima ain. Yang keenam ghain. Okey, ada enam huruf izhar khalqi. Ingat, enam huruf izhar khalqi. Yang pertama hamzah, yang kedua ha, yang ketiga ha. Jadi beza antara ha dengan ha, kemudian kha, kemudian ain, kemudian ghain. Jadi ada enam huruf. Apabila nun mati bertemu dengan ke salah satu daripada enam huruf ni, jadi hendaklah kita baca dengan jelas, nyata dan terang tanpa dengung. Jadi kena ingat, jangan kita jumpa dia kita baca dengan dengung. Jadi banyak ada beberapa pelajar saya pun ada yang keliru. Ialah kita baru belajar, jadi kita kena faham, jadi kita kena ingat huruf-huruf izhar ni. Kemudian kita akan carilah dekat dalam Al-Quran, contoh-contoh dalam Al-Quran. Jadi hukum izhar ni mengandungi
6 huruf. Okey. Apabila nun mati ataupun tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar yang 6, maka wajib diizharkan tanpa dengung. Wajib diizharkan tanpa dengung, mengekalkan huruf bacaan tu. Kita ambil satu contoh. Ambil satu contoh daripada nun mati. Nun mati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yan auna. Okey. Kat sini hukum nun mati bertemu dengan huruf apa? Yan auna. Huruf hamzah. Jadi nun mati bertemu dengan hamzah. Jadi kena ingat, huruf izhar halki ada 6. Hamzah, ha, ha, kha, ain, ghain. Jadi huruf hamzah termasuk dalam huruf izhar khalqi. Jadi bila mana nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf hamzah. Jadi ini contoh nun mati bertemu dengan huruf hamzah yang berada di dalam satu kalimah. Ini satu kalimah. Jadi ini adalah contoh hukum bagi bacaan izhar khalqi. Okey. Bila mana di dalam dua kalimah. Ini tadi satu kalimah dalam dua kalimah. Dalam dua kalimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An ibadatihi. Okey. An ibadatihi. Okey, ulang sekali. An ibadatihi. Jadi kat mana dia punya hukum bacaan izhar ki? Nun mati bertemu dengan huruf ain. Nun mati bertemu dengan huruf ain yang berada di dalam dua kalimah. An satu kalimah, ibadatihi kalimah yang kedua. Jadi itu yang dikatakan bertemu di dalam dua kalimah. Yang dikatakan satu kalimah tadi, yan auna. Jadi nun mati dengan hamzah tu berada di dalam satu kalimah. Yang di sini nun mati bertemu dengan ain berada dalam dua kalimah. Nun mati satu kalimah, ain kalimah yang kedua. Okey. Begitu juga dengan huruf-huruf izhar yang lain. Okey. Jadi di dalam tanwin pula. Di dalam tanwin kita kena ingat, bila mana tanwin bertemu dengan huruf izhar, perlu berada di dalam, hanya berada di dalam dua kalimah. Keadaan dia dua kalimah. Dia tak boleh berada di dalam satu kalimah. Dia perlu berada di dalam dua kalimah. Okey. Iaitu seperti ini, satu contoh. Saya bagi satu contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Asihrun haza. Asihrun haza. Asihrun satu kalimah, haza kalimah yang kedua. Asihrun kalimah pertama, haza kalimah kedua. Jadi bacaan dia jelas, dia tak ada dengung, dan dia tak ada idgham. Dia ni dikatakan izhar, yang mana menyatakan sesuatu tu dengan jelas, dengan nyata dan terang. Ini adalah contoh-contoh ilmu tajwid yang banyak yang di dalam Al-Quran. Maksudnya asas yang kita perlu tahu. Maksudnya bila kita jumpa, kita kena faham, kita kena tahu. Oh, ini adalah bacaan bagi hukum bacaan izhar khalqi. Jadi cara bacaannya adalah dengan tanpa dengung. Jadi kena ingat, paling mudah sekali kita nak tahu izhar ni adalah tanpa dengung. Tanpa dengung itu adalah bacaan izhar khalqi. Jadi itu adalah salah satu bacaan daripada hukum nun mati dan tanwin. Jadi alhamdulillah, Ustaz pun rasa syukur pada Allah SWT
yang ada salah satu program, iaitu program ngaji.my, yang mana dapat memberi banyak manfaat kepada masyarakat, kepada mereka yang nak mempelajari ilmu Al-Quran. Jadi ini adalah salah satu kaedah ataupun alternatif bagi kita semua yang nak mempelajari Al-Quran. Jadi kita pun faham dalam keadaan kita ni yang masa kita tak ada, kita nak pergi, kadang kita nak pergi ke kuliah, kita nak pergi ke kelas. Tapi ini adalah satu contoh kaedah yang sangat-sangat bagus dan terbaik. Sambil-sambil kita rehat, waktu-waktu lunch, kita boleh buka sebentar, kita ambil masa 5 minit, 10 minit untuk kita mempelajari ilmu-ilmu tajwid. Jadi di dalam mengaji.my ni ada banyak guru-guru Al-Quran yang terbaik. Jadi kita gunakanlah aplikasi-aplikasi ni untuk manfaat bagi diri kita. Kita kena ingat, jadikan ini sebagai satu ilmu kita dalam mempelajari Al-Quran, yang mana Al-Quran ni adalah sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Saya ucapkan tahniah kepada ngaji.my serta mereka yang menjayakan mengaji.my ini. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan, memberi ganjaran yang terbaik, ganjaran yang mulia di sisi Allah. Ingat, orang yang memuliakan Al-Quran, mengagungkan Al-Quran, ganjaran Allah tu sangat-sangat besar. Jadi insyaAllah sampai kat sini saja. Jadi insyaAllah lain episod nanti kita akan bertemu, kita akan bersama lagi. Jadi wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.